Yahoo! Halo guys, balik lagi bersama Pipi and Toy. Yuk, hari ini kita bakal berpetualang lagi teman-teman. Widih, wow, nah lihat tuh guys, nampaknya di sini ada anakan kura-kura. Widih, comel banget guys, mantul. Lihat tuh, ternyata anakannya bersama induknya teman. Wah, yuk kita tangkap semua. Nah lihat tuh guys, induknya pasti madu banget nih. Yuk, let's go. Wah, hari ini aku sangat bersemangat. Nah, karena di bawah situ Ada lagi sesuatu yang sedang terdiam di bawah air, teman. Wah, kalau aku lihat dari sini sih, sepertinya ini ikan. Yuk, coba kita ambil ya, guys. Harus dikasih pesan. Langsung masukkan ke dalam wadah tuh. Nah, lihat tuh, guys. Kita dapat. Yuk, wih, semak-semaknya bergonggong itu. Wih, guys, apaan, teman? Nampaknya ada sesuatu tuh. Ada sesuatu yang panjang barusan aku lihat tuh. Yuk, lihat tuh guys. Wow, dia mau kemana? Widih, so amazing pun. Ternyata ada seekor ular nih. Mantul-mantul lah, lihat tuh guys. Apa tuh yang panjang semak-semak? Wow, nampaknya ada seekor angsa tuh. Widih, so amazing. Jangan coba kabur. Sini sayang. Wow, besar banget angsanya nih. Nah, lihat tuh. Dia muncul di semak-semak. Wow, kasihan banget guys. Jangan-jangan dia sedang terjebak nih. Ayo, kita keluar. Sini kisah ya. Widih, besar banget ukuranmu. Nah lihat tuh, dia mulai berlari tuh. Wah, untung kita selamatkan nih guys. Yuk, let's go. Kita cari lagi. Widih. Guys, apa itu yang bermata merah di dalam air? Nampaknya ada sesuatu yang cukup mencurigakan berasal dalam air sini. Yuk, kita ambil ya guys. Loncat teman-teman. Widih. Hey guys, ada sesuatu yang berwarna merah lari masuk ke dalam tanah. Wow, so amazing. Yuk, coba kita periksa guys. Kira-kira dia mau kemana tuh. Widih, nah. Guys, apaan lagi tuh teman-teman? Tampaknya pohon-pohon ini mulai berjatuhan ke dalam tanah nih. Wah, ini adalah hal yang sangat misterius teman-teman. Pasti aku yakin ini suatu pertanda. Yuk kita cek. Guys, apa itu yang mengeluarkan lidah dari dalam lubang? Wah, ngeri banget guys. Jangan-jangan itu makhluk mitologi lagi. Yuk, coba kita buka perlahan-lahan. Sedikit saya. Wih, hati-hati digigit guys. Ayo, hati-hati. Jangan kalian pernah meniru adegan seperti ini. Karena cukup. Hampir saja tangan aku digigit, teman. Guys, amazing full. Ternyata di dalamnya ada seekor anakan iguana nih. Mantul-mantul ya guys. Kita dapat anakan iguana dari dalam lubang. Yuk, kita lanjutkan lagi. Wah, kita mengarah ke mana nih teman-teman? Ayo, curut cucut. Shalalalala. Widih. Guys, lihat tuh. Apaan lagi tuh yang sedang santuy di sini? Nampaknya ada seekor krokodil teman-teman. Atau buaya nih. Yuk, bagaimana kalau kita colek-colek? Wah, dia sedang tidur tuh. Ayo sini. Wih, kenapa nih? Lihat tuh guys, yang mulai melakukan perlawanan. Ayo, wih, wana, jangan-jangan buayanya sedang mager nih. Ya, enggak usah kita ganggu. Lihat tuh, dia mulai berjalan, teman. Wah, mending si menghindar sebelum dia ngamuk. Ayo, let's go. Guys, lihat tuh. Ada lagi sesuatu yang sedang rebahan di sini nih. Wah, nampaknya ada seekor kadal bede dragon teman-teman. Yuk kita tangkap sini sayang. Hati-hati kalau menangkap hewan seperti ini ya, karena di sekujur tubuhnya memiliki banyak duri nih. Lihat tuh guys, wow, sangar banget ya teman. Yuk kita bawa pulang sampai rumah kita pelihara. Tahu nggak? Guys, lihat tuh, apaan lagi teman? Nampaknya ada semburan-semburan air yang cukup mencurigakan nih. Yuk kita cari tahu kira-kira dia berasal dari mana guys. Ayo. Widih. Nah guys, nampaknya semburan-semburan air itu berasal dari dalam lubang sini. Wow, amazing full. Aku yakin nih guys, pasti penghuni di dalam sini berukuran besar teman-teman. Yuk, aku bakal coba raba ya. Widih, kita. Wow, guys, lihat tuh. Apa tuh yang tiba-tiba saja keluar dari dalam lubang. Ayo. Nah lihat tuh guys, ternyata di dalam ada ikan lele jumbo nih. Mantul-mantul, lihat tuh. Ukurannya besar banget teman-teman. Widih, ini diwajib dibawa pulang nih. Sampai rumah kita pelihara dengan baik ya guys. Lihat tuh, woi, besar banget ukurannya. Yuk, let's go. Kita tangkap. Ayo, yo. Woi, sini kok sayang. Woi, lihat tuh guys, mantul-mantul banget ya teman. Makanya teman, kalian yang sering duduk santai di rumah, jangan lupa di subscribe ya, biar video terbarunya aku tidak ketinggalan. Widih. Guys,
Lihat tuh, karena di sini kita dapat kolam ikan hias, teman. Mantul-mantul nih. Nah, lihat tuh, ada ikan warna-warni di dalam luang sini. Wow, guys, yuk kita tangkap nih sini, sayang. Widih, ternyata ini jenis ikan mas koki, teman. Mantul-mantul nih. Pasti dimasukkan ke dalam akuarium tambah cantik. Dia memberontak, teman-teman. Yuk, kita tangkap. Nah, lihat guys, yuk kita cari lagi. Curut-cucut. Wah, di sini banyak semak-semak. Jangan-jangan ada sesuatu yang sedang bersembunyi nih. Yuk, wih, nah. Apa itu yang merah di dalam semak-semak? Nampaknya ada sesuatu. Yuk, kita coba tangkap nih. Wow, guys, amazing cool. Nah, lihat tuh, ternyata di dalamnya ada Gecko nih. Mantul-mantul, guys. Kita dapat Gecko orange. Yuk, aku makin bersemangat nih. Makanya, teman, ikutin aku terus ya. Karena di setiap hari kita selalu melakukan petualangan-petualangan nih. Yuk, guys, lihat tuh. Ada lagi pergerakan yang cukup mencurigakan. Nampaknya semak-semak kering ini bergerak-gerak, teman-teman. Pasti ini suatu pertanda lagi kalau di dalam sini ada sesuatu yang sedang bersembunyi. Aku yakin nih, guys. Yuk, kita coba raba-raba ya, guys. Woi, wow. Nampaknya ada seekor burung nih. Sini, sayang. Lihat tuh, guys. Ada burung puyuh yang keluar dari sarangnya nih. Mantul-mantul banget ya, guys. Kita cari lagi. Curut, widih. Guys, lihat tuh. Nampaknya ada suara yang mencurigakan di dalam lubang sini. Kalian dengar gak? Yuk, kita ambil, teman. Hati-hati, guys. Kita ambil telur-telurnya. Sini, kek sayang. Guys, mantul-mantul. Kira-kira yang bunyi itu apa nih, guys? Aku bakal coba raba-raba masuk. Sini, kek sayang. Wah, ternyata lubangnya. Guys, apaan tuh yang mematok tangan aku? Sepertinya ada sesuatu yang sedang mematok tangan aku, teman-teman. Nah, lihat tuh, guys. Apaan tuh? Ayo, kita coba. Kita cari tahu, teman. Guys, lihat tuh. Nampaknya ada gigi-gigi tajam yang tiba-tiba saja keluar dari dalam lubang nih. Wah, jangan-jangan suara yang cukup mencurigakan tadi berasal dari hewan itu tuh. Guys, ini sangat berbahaya nih. Wah, gak usah kita ganggu ya, guys. Aku bakal coba pancing ya. Ayo, sini ke saya. Guys, yang gris banget. Sini ke saya. Kita dapat nih. Guys, apa nih? Wow, lihat tuh. Wow, giginya tajam banget. Matanya berwarna merah, teman-teman. Wah, tidak usah kita ganggu. Kita menghindar, guys. Karena itu pasti sangat-sangat berbahaya. Let's go. Nah, guys, lihat tuh. Apaan lagi nih, teman? Ada lagi tempat yang cukup mencurigakan nih. Ada air yang keluar dari lubang kecil itu. Jangan-jangan ini sumber air, teman-teman. Yuk, coba kita raba masuk. Guys, tiba-tiba saja ada yang menyentuh tangan aku. Kalian lihat gak? Sekilas ada makhluk yang berwarna hitam besar sedang menghuni genangan air besar ini nih. Yuk, kita coba raba ya. Sini ke saya. Mana dia? Guys, ternyata ini seekor ikan gurami, teman. Wow, besar banget, guys. Lihat tuh ukurannya. Amazing full banget nih. Mantul-mantul. Tahu gak tepuk? Nah, guys, apaan lagi tuh yang keluar dari dalam lubang? Ini semakin seru saja ya, guys. Kalian pasti penasaran sesuatu di dalam lubang ini ada apaan. Ayo, kita cari tahu, teman-teman. Yuk, let's go. Sini, sayang. Wah, ternyata lubangnya cukup dalam nih. Apaan nih, guys? Sepertinya tangan aku menyentuh sesuatu. Wow, guys, apa tuh? Dia licin banget, teman. Ayo, keluar lagi. Malah mereka keluar terus tuh. Yuk, kita coba tangkap, teman-teman. Kira-kira tadi itu apaan? Sini ke saya. Licin banget ya. Ayo. Lihat tuh, guys. Mantul-mantul. Ayo. Jangan-jangan ini sejenis ikan lagi. Nah, lihat tuh. Dia berwarna hitam berlendir, teman-teman. Guys. Kira-kira ini ikan apaan ya? Ayo. Kita coba tangkap. Sini ke sayang. Jangan sampai dia lepas. Mana dia? Guys, ternyata ada seekor ikan lele, teman-teman. Kirain aku ikan apa nih? Yuk, kita tangkap. Sampai rumah kita pelihara nih. Guys, yuk kita tangkap lagi satunya. Bagaimana kalau kita serok? Ayo, sini saya. Wah, kita serok, teman-teman. Lihat tuh.
Wow, Messi full banget nih. Kita dapat anak ikan lele, teman. Wow, tahu nggak? Ikan ini memiliki protein yang sangat tinggi nih, dan juga sangat enak rasanya. Jadi wajib kita bawa pulang, teman-teman. Ha, lumayan nih. Yuk, let's go. Kita cari lagi. Wah, sepertinya di sekitaran sini bakal banyak sesuatu yang bermunculan nih. Ayo, curut-curut. Widih, nah guys, lihat tuh. Wah, kita dapat kura-kura langka lagi nih. Anas sulcata, teman. Wah, ini wajib dibawa pulang nih. Sampai rumah kita pelihara dengan sebaik mungkin. Oke, guys. Sekaligus kura-kura sulcata ini menutup perjumpaan kita kali ini. Semoga kalian sehat selalu. See you next time. Bye-bye.